makasih. Bang Rini, istirahat yuk. Iya, yuk. Gak kayak kerjaan lagi ya kan. Iya, alhamdulillah. Jik, ini Jik, pulusnya Jik. Iya, 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 iya. Oh iya, Pak Ngadimin. Gimana nih Pak Ngadimin? Pak Ngadimin udah mutusin belum? Mau kerja di mari atau di panti? Sudah, insya Allah. Saya sudah mengambil keputusan setelah saya berpikir panjang dan setelah saya sholat istikharah, akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap bekerja di bengkel ini. Alhamdulillah, berarti Ani masih punya solhe buat kerja di bengkel dong ya? Bang Tarmizi seneng ya bekerja bareng saya? Ya seneng banget Bang Adimin, kita kan udah lama kerja. Tapi sempet sedih juga tuh, Bang Adimin punya rencana kemarin itu, Ani sempet kaget. Kok kaget, kenapa? Ani terus terang Bang Adimin kaget campur sedih. Kita ini kan udah lama-lama nih makan asam garam segala di mari. Tiba-tiba Bang Adimin kerja di panti, Ani kerja di mari sendirian. Ya mudah-mudahan saja kita tetap bersama-sama ya Pak Tarmizi ya. Amin, 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 amin. Tapi Pak Adimin udah bilang belum ke Ustadz Gopar soal pilihan itu? Ya belum Bang Rojek, Bang. Saya mengambil keputusannya tadi subuh tuh dapat keputusannya, jadi saya belum sempat ngomong ya. Loh kok Pak Adimin begitu ya? Kalau menurut Nyong nih, Pak Adimin tuh harus menyampaikan dulu ke Ustadz Gopar sebelum Pak Adimin berubah pikiran begitu. Ani setuju tuh noh, makin cepet Pak Ngadimin ngambil keputusan, beban Ani makin ringan Pak Ngadimin. Ya soalnya gimana ya, kalau Pak Ngadimin belum menyampaikan itu, terus sementara masih kerja di sini kan nggak enak ya Bang ya? Nah itu dia noh, itu yang jadi pikiran gue. Dia belum bilang, tapi udah di sini, ya kan? Ya memang saya juga nanti akan ngomong dengan Ustadz Abdul Gopar. Tapi Pak Ngadimin siap kan buat nyampein berita ini secepatnya ke Pak Ustadz Gopar? Ya siap lah, walaupun berat begitu ya. Iya, saya percaya ini masalahnya berat Pak Ngadimin, tapi biar bagaimana juga mesti disampaikan. Iya. Begitu ya. Ya Pak Rojek ya. Seger. Abang udah siap-siap mau ke masjid ya? Kenapa, Dinda? Iya, enggak apa-apa. Senang aja ngelihat Abang sudah siap-siap di awal waktu sholat untuk ke masjid. Kau menyindir aku ya, karena aku sering terlambat ya. Enggak, gak nyindir kok. Ngomong-ngomong gimana pemeriksaan kehamilan Ibu Romlah? Kau tuh gak pernah cerita sama aku. Oh, ya Allah Bang, maaf ya. Saya lupa cerita sama Abang. Oh, kasihan sekali Romlah Bang. Sepertinya dia memang benar-benar terkena penyakit tuba falopi. Terus dokter itu menyarankan apa? Ya dokternya sih menyarankan agar Romlah untuk melakukan hidrotubasi selama 2-3 kali untuk mengetahui apakah penyumbatannya itu termasuk jenis yang ringan atau sedang. Oh jadi ada tingkatannya? Ada tingkatannya Bang, karena kan pengobatannya juga nanti pasti berbeda. Aduh ya Mang, ngeri kali aku mendengarnya. Iya Bang, kasihan Romlah saat mendengarkan tadi dari dokter, dia kelihatan shock. Iya, pastilah. Ya udah Abang berangkat dulu maghriban di masjid ya. Iya Bang. Saladi, kalau kau nanti sudah bisa ikut ayah sholat ya. Sama ayah ya. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tanya-tanya apa sih Togo sama Kauri? Enggak ada apa-apa Namburu, cuma nanya tentang penyakitnya si Romlah. Kukira dia masih tanya-tanya soal gelang itu. Malas kali aku dengarnya. Emangnya kenapa Namburu? Kau kan tahu sendiri si Togo, cerewet kali dia sama aku. Benar, dia enggak nanya-nanya soal gelang itu lagi. Enggak. Oh ya Namburu, itu gelang yang kemarin hilang, udah langsung dipakai lagi. Ini gelang penuh kenang-kenangan, Ri. Makanya aku pakai terus. Mau lihat? Boleh, Namburu. Nih. Wah, pasti ini udah lama banget ya dipakai sama Namburu. Allahu Akbar, Allah.
Siap! Lu apa-apa nih, Wiono? Kerjaan lu ngaget-ngagetin gua aja lo. Kalau jantung gua berhenti gimana lo, ha? Lu demen gua dibawa ke UGD. Maaf, juragan bos Haji Mantan. Silakan. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah. Qad qamatish shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mohon dirapat dan luruskan safnya untuk kesempurnaan sholat kita berjamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bos Haji Mantan. Lu jawabnya biasa-biasa dong. Enggak usah pakai teriak-teriak begitu kayak di barak militer aja lo. Iya, maaf juragan bos Haji Mantan. Bu Aja Rumi sama Non Raselnya belum pulang. Tumben ya, udah habis maghrib begini pada belum pulang. Waduh, kalau soal itu kan saya enggak tahu juragan bos Haji Mantan. Siapa yang nanya sama lo? Ngomong orang ngomong nyamber aja lo. Ya udah deh, gua masuk dulu lah. Jawab salah, nggak dijawab salah. Pusing.